Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali dengan AMK2 Channel Kita belajar PLC Omron Menggunakan CX Programmer Klik dua kali Untuk membuat ladder diagramnya Kemudian kita pilih file Klik new Kita ketik Omron kita pilih tipe PLC yang kita gunakan kemudian klik OK kemudian kita membuat ladder diagram kali ini akan saya contohkan membuat instruksi counter kemudian nanti dikomunikasikan dengan CX Designer kita masukkan kontak normally open untuk tombol up nya address kosong titik kosong kosong kemudian untuk outputnya kita pilih function ketik cnt spasi C3 spasi nilai settingnya 15 enter counter 3 kemudian kita buat tombol resetnya addressnya 0.01 reset kita sambung garisnya kita lanjutkan instruksi berikutnya kita buat kontak normally open kita mengambil kontak normally open C3 ketik C3 antara kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output outputnya 100 titik 0.2 Kemudian kita akhiri dengan instruksi N. Pilih function. Klik ketik N. Kemudian klik program. Klik compile. Kita pilih dan diklik work online simulator. Sekarang kita buka CX Designer, klik dua kali, kita pilih file New Project, klik OK karena kita hanya untuk simulasi, jadi kita tidak menggunakan PLC. Makanya langsung klik OK terus sampai muncul halaman CX Designer. Ini halaman CX Designer. Untuk backgroundnya ini bisa kita rubah warnanya. Klik kanan, kita pilih screen sheet property. Kita pilih background, kita ganti warnanya. Kemudian klik OK. Kita masukkan komponen-komponen input dan output untuk membuat tombol up. Kita pilih on off button. Diklik, kemudian kita bentuk di sini. Kita ganti tipe atau jenis tombolnya. Klik dua kali. Kita memilih di sini. Kita pilih yang bulat. Kemudian klik OK kita bikin frame nya di sini kita pilih frame kita centang untuk warna tepinya kemudian klik ok Warna tombolnya kita ganti, kemudian kita copy untuk tombol resetnya. Kemudian kita beri label, klik dua kali, pilih label. Di sini labelnya up, kemudian kita pilih ini untuk memilih tulisan. Tulisan ini kita ganti warna kuning. Kemudian klik OK. Klik OK. Kemudian yang ini untuk tombol reset. Pilih label. Ketik reset. Klik teks atribut. Kita ganti warna kuning tulisannya. Warna tulisan. Ini kita ganti dua kali dua. Kemudian klik OK. Klik OK. Kemudian tombol up sama tombol reset sudah. Kemudian untuk outputnya, output 100.02. Output kita pilih bit lam. Klik, kemudian butuh sini. Ini untuk output Kemudian untuk menampilkan data C3. Kita pilih numeral display input diklik. Kita ganti warnanya klik dua kali. Di sini kita pilih frame. Kita ganti warna merah tebalannya kita tambah klik ok ukuran teksnya 32 kali 4 kemudian klik ok klik ok Setelah menampilkan komponen-komponen input dan output, kemudian kita setting satu persatu tombol up 0.00 klik dua kali di sini general kemudian yang kita pilih adalah momentary kemudian kita klik set satu di sini tidak ada yang dirubah. Kemudian untuk bitnya 0, bitnya 0. Jadi 0 ini adalah word, kemudian titik 00 0 ini adalah bitnya. Di sini bitnya adalah 00. 0. Kemudian klik OK. Apply, klik, klik OK. Kemudian tombol reset. Klik dua kali, tipenya momentary, kemudian klik set satu. Di sini tidak ada yang diubah, di sini yang diubah adalah buatnya 0.01, 0 kemudian klik OK, klik apply, klik OK. Kemudian outputnya kita setting, klik dua kali. Kemudian di sini untuk on dan untuk off. Kita klik set 1. Di sini tidak ada yang dirubah. Kemudian wordnya adalah 100. 100.02. jadi bitnya 02 sesuai dengan output yang di sini 100.02 kemudian klik OK kemudian kita setting untuk data counter klik dua kali di sini display tipenya adalah desimal Kemudian untuk storek tipenya kita pilih BCD unsigned 1 word. Diklik. Kemudian kita klik set 3. Di sini kita ganti untuk counter, CNT counter, diklik. Kemudian nomor counternya C3, di sini kita ketik 3. Kemudian klik OK, klik Apply, klik OK. sudah semua sekarang kita tes klik tool tes yes to all kita pilih convert to CX simulator kemudian klik start kita tunggu prosesnya kita lihat di sini setting tempernya adalah 15 sekarang kita tekan tombol up Jadi counter menghitung dari angka 15 sampai ke angka 0. Nanti akan mengaktifkan output 100.02. Kita lihat. Output 100.02 aktif. Kemudian untuk mengembalikan nilai counter ke angka 15. Angka awal. Kita klik tombol reset. 0.01 maka counter akan kembali ke nilai awal yaitu 15 kita coba lagi tool test yes to all restart Demikian teman-teman, untuk video kali ini, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.